bikin surprise Nesya. Musiknya belum. Musiknya belum, tapi udah musiknya belum. Biasanya sudah ada musik. Diri dong Ci, kok diem aja masuk. Masih muda, makasih. Siapa yang ulang tahun? Enggak, tadi lo pamer, Ci. Lo pamer, Ci. Ci, tadi dia pamer sama mamanya ngomong makan di sini. Ntar nih, Nesya bawain gitu. Ayo duduk. Kita sebelah situ aja kali. Kita di sebelah sana aja biar teman-teman yang ada di sini. Iya. Unboxing kue ulang tahun ini dikasih dari Sabu Haji. Oh, kue kacang kayaknya ya. Kemarin dititipin ke mama Susinya. Nah, ini kue ulang tahun Cici dari Harvest. Kita lihat, kemarin gak sempat dipotong di waktu di Sabu Haji. Ya, mantap. Happy birthday. Udah pada lilinnya udah pada meleleh tuh. Katanya ini tiramisu coklat. Kalau Harvest pasti enak lah. Cici, ayo cobain kuenya dulu, Cici. Mana nih yang ulang tahun?
potong dulu ya. Kita copotin dulu ini para lilin-lilin cantik. Lucu banget sih lilin-lilinnya. Kalau di harvest, ini lilinnya nggak gratis ya, sahabat CRD. Biasanya ini beli secara terpisah. Lilinnya lucu banget. Happy birthday, Gigi. Jadi kemarin itu kita habis dari Sabuhachi langsung ke Citos karena ada yang mau dibeli. Jadi kami titipin lagi kuenya ke Mama Susi yang ngasih kue ini. Terima kasih ya Mama Susi. Kuenya pasti yummy, katanya ini tiramisu coklat. Nih lilinnya jangan lupa di buang ya, nanti kemakan. Diambil-ambilin dulu yang lelehannya ini, pada meleleh-leleh. Ada yang nempel ke sini juga nih. Mana lagi ini di coklatnya, aduh sayang banget nempel. Kemarin saya ngevideoinnya itu saking kita itu bikin surprise buat Cici itu, saya sampai lupa ngevideoin dari awal, perencanaan sama planning surprise-nya itu sampai lupa direkam. Makanya baru kepikiran buat ngerekam itu di pas di Sabuhachinya yang kita itu udah masuk ke dalam ya. Di awal-awalnya tuh lupa direkam, makanya durasi videonya pendek banget. Dan kita kejar waktu karena kalau di Sabuhachi itu kan harus makan dengan berbatas waktu ya. Makanya kita setelah surprise partinya langsung makan. Jadi makan-makannya pun saya nggak inget buat ngevideoin. Yang jelas surprise buat Cici tahun ini sangat-sangat berhasil, alhamdulillah. Oke, kami mau mencoba dulu kue ulta Cici Nesya yang ke-20 yang dikasih sama Mama Susinya. Terima kasih sekali lagi Mama. Dan terima kasih juga buat sahabat CED yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.